Jadilah magnet rezeki sekarang dengan buka aura rezekimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebentar lagi saya akan bantu membuka aura rezeki Anda yang belum aktif dan terbuka. Bagi Anda yang ingin dimudahkan rezeki, dilancarkan kerjaan, dan karirnya. Tonton video ini sampai selesai karena saya akan jelaskan salah satu sarana spiritual kristal buka aura rezeki yang manfaatnya utamanya untuk kemudahan rezeki sehingga anda bisa menjadi magnet rezeki sejauh ini begitu banyak orang yang merasa rezekinya tidak baik-baik saja tidak stabil bahkan cenderung minus alias punya hutan mencoba untuk peruntungan dengan mencari kerjaan lain atau mencari kerjaan tambahan tapi tak kunjung berhasil ada yang sudah merasa kerja banting tulang mulai dari pagi hingga sore atau malam bahkan sampai pagi hari tapi rezekinya tak kunjung sesuai dengan harapan jika demikian bisa saja memang aura rezekinya tertutup itu sebabnya di sini saya ingin menjelaskan secara lengkap dan detail Kristal buka aura rezeki yang mungkin bisa saja ini bisa menjadi solusi untuk Anda, sebab sejauh ini alhamdulillah banyak sekali dari klien saya yang merasa manfaat setelah menggunakan kristal buka aura rezeki ini. Kristal buka aura rezeki ini mengandung energi positif dan tidak mengandung energi kodam, namun berasal dari energi alami. Sangat aman, tidak membahayakan, tidak ada tumbal, tidak ada efek samping negatif sama sekali. Sangat cocok bagi Anda yang seorang karyawan, pekerja profesional seperti guru, dosen, freelance, pengusaha, atau pebisnis (ASN) atau PNS, polisi, dokter, bidan, makelar, reseller, dropshipper dan siapapun Anda yang ingin rezekinya lancar, karirnya bagus dan usahanya lebih maju lagi. Apapun agama dan keyakinan Anda. Jika Anda ingin dimudahkan rezeki, dinaikkan jabatannya, dimudahkan karirnya dan keberlimpahan, maka kristal buka aura rezeki ini solusinya. Memang secara fisik kristal buka aura rezeki ini mirip dengan batu kristal berupa aksesoris di luaran sana. Tapi, secara energi, tentu saja ini sangat berbeda jauh. Secara energi, kristal buka aura rezeki ini sudah mengandung energi kerezekian. Kemudian, saya ritualkan kembali dan saya proses lebih lanjut sehingga energi menjadi berkali-kali lipat peningkatannya. Alhasil, sangat efektif Anda gunakan sebagai pegangan spiritual untuk kemudahan hajat Anda berupa rezeki. Lantas, apa saja manfaat dari kristal buka aura rezeki ini? Manfaat utamanya tentu saja untuk kemudahan rezeki dari perjalanan karir Anda selama bekerja dan membangun karir. Selain itu, untuk membersihkan energi negatif di dalam diri dan menggantikannya dengan energi positif, menjauhkan Anda dari kecelakaan kerja atau sebagai benteng perlindungan gaib ketika Anda sedang bekerja. Terutama, Anda yang bekerja di bidang yang cukup membahayakan dan taruhannya nyawa, seperti petugas PLN. Anda yang bekerja di medan perang, Anda yang berada di daerah konflik, dan sebagainya. Tak hanya itu, energi dari kristal buka aura rezeki ini juga membuka berbagai peluang datangnya rezeki dari arah manapun. Entah tiba-tiba Anda dapat tawaran kerjaan. Dapat peluang bisnis atau usaha, atau apapun itu, energinya juga mampu menjadikan Anda orang yang hoki, atau beruntung dalam hal rezeki atau kerjaan, dan berbagai manfaat lain yang tak bisa saya sebutkan semuanya. Yang jelas, banyak manfaat yang Anda terima selama menggunakan kristal buka aura rezeki ini. Menariknya lagi energinya bisa bertahan selamanya dan tidak akan musnah. Terkecuali jika bentuk sarananya memang hilang. Lebih menggembirakan lagi jika sarana ini Anda bawa untuk beribadah, misalnya sholat, ngaji, atau ritual ibadah apapun. Energinya bisa semakin kuat. Jika demikian, lantas bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah dan simpel sekali. Umumnya kristal buka aura rezeki ini Anda bawa kemanapun Anda pergi Terutama Anda bawa untuk bekerja setiap hari Maka sarana ini akan bekerja untuk memancarkan energi kerezekian di dalam diri Anda Saat itulah Anda berpeluang untuk mendapatkan kemudahan dalam bekerja Jika Anda selalu bawa setiap harinya Energi kerezekiannya lama-kelamaan akan semakin kuat dan seiring berjalannya waktu karir anda pun berpeluang menjadi lebih baik lagi naik jadi sangat bagus sekali namun selain anda bawa ketika anda bekerja saya sarankan untuk anda melakukan meditasi kerezekian setiap pagi sebelum anda bekerja tujuan dari meditasi ini untuk lebih meningkatkan energi kerezekian di dalam diri anda Hal hasil kualitas rezeki anda pun bisa menjadi lebih baik, semakin membaik dan meningkat. Untuk tata cara meditasi akan saya jelaskan di panduan tertulis secara lengkap. Ya, ketika anda sudah menggunakan sarana kristal buka aura rezeki ini akan ada panduan penggunaan dari batu kristal buka aura rezeki secara detail. Menariknya kristal buka aura rezeki ini pun bisa Anda jadikan cincin ataupun liontin sehingga lebih mudah Anda bawa kemanapun. Anda bisa membuatnya cincin atau liontin secara mandiri atau bisa sekaligus saya buatkan. Perlu Anda tahu dan pahami bahwa sarana kristal buka aura rezeki ini memang ada pantangannya. Setidaknya ada dua pantangan yang perlu Anda hindari yang pertama, Anda tidak boleh mengeluh, sebab mengeluh hanya akan berdampak munculnya energi negatif. Mengeluh, rezeki Anda seret. Mengeluh tentang kerjaan Anda, mengeluh tidak dapat kerjaan yang lain, mengeluh usaha Anda sepi, dan lain sebagainya. Ketika Anda mengeluh, maka akan bentrok dengan kristal buka aura yang energinya positif ini. Itu sebabnya Anda perlu berlatih mengurangi keluhan setiap hari, karena saya tahu memang tidak mudah jika untuk tidak mengeluh. Karena Anda adalah manusia yang punya keterbatasan dan lebih dominan mengeluh. Yang terpenting, Anda berusaha untuk mengurangi keluhan setiap harinya. Yang kedua, Anda tidak boleh sombong dan punya berbagai penyakit hati yang lain. Misalnya iri, dengki, benci, hasut, dan lain sebagainya. Ketika Anda masih punya sifat sombong atau berbagai penyakit hati yang lain, ini juga akan berpengaruh mengurangi energi positif di dalam kristal buka aura rezeki ini. Memang, ini tidak mudah. Semua orang hampir dipastikan punya penyakit hati. Akan tetapi, ketika Anda berusaha untuk menghilangkan penyakit hati ini, atau paling tidak Anda mengurangi penyakit hati Anda yang tidak semakin membesar, maka ini berpotensi besar Anda bisa lebih gampang merasakan manfaatnya. Namun sebaliknya, ketika penyakit hati Anda semakin Anda perbesar, besar kemungkinan Anda tidak akan merasakan manfaatnya. Kemudian bagaimana perawatannya? Sangat mudah. Anda tidak perlu melakukan perawatan yang rumit karena ini bukanlah berasal dari energi kodam ini berasal dari energi alami jadi jika sarananya kotor entah kena debu atau noda yang lain cukup bersihkan saja dengan tisu atau lap sejauh ini klien-klien saya yang menggunakan kristal buka aura rezeki banyak yang merasakan manfaatnya Di antaranya mereka yang ingin dilancarkan usahanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan usaha dan bisnisnya bisa lancar Mereka yang bekerja sebagai karyawan dimudahkan kerjaannya Ada juga yang ingin mendapatkan pekerjaan lebih layak Karena sebelumnya pekerjaannya merasa tidak sesuai Alhamdulillah, Allah berikan jalan kemudahan, mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih cocok dan lebih layak. Seorang profesional, entah bidan, dokter, pengacara, dosen, tenaga medis, bahkan konten kreator, dan sebagainya, dimudahkan jalan rezekinya. Berkat wasilah kristal, buka aura rezeki ini. Tentu saja, untuk merasakan manfaat dan hasilnya, setiap orang berbeda satu sama lain. Ada yang dalam hitungan bulan, ada yang hitungan minggu, bahkan ada juga yang dalam hitungan tahun. Keberhasilan setiap orang dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, seberapa besar tingkat energi negatif di dalam diri seseorang tersebut. Jika energi negatifnya begitu tebal dan pekat. Tentu saja, butuh waktu yang tidak sebentar karena perlu pembersihan energi negatif lewat sarana kristal buka aura rezeki ini. Yang kedua, seberapa maksimal ikhtiar lahiriah yang dilakukan? Tak bisa dipungkiri bahwa kristal buka aura rezeki ini merupakan sarana pendamping ikhtiar lahir. Ini adalah ikhtiar batin yang bisa Anda lakukan. Tentu saja, ikhtiar lahiriah ini sangat perlu dilakukan. Bagaimana Anda upgrade skill, upgrade ilmu, dan upgrade diri Anda terkait bidang profesi yang Anda tekuni? Misalnya, Anda seorang dosen, Anda perlu belajar menambah pengetahuan dan wawasan, menambah skill mengajar, dan sebagainya, sehingga Anda layak dan pantas untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Misal, jadi dekan atau rektor. Jika Anda punya usaha atau bisnis, bagaimana Anda belajar ilmu jualan, ilmu bisnis, ilmu manajemen, usaha, sehingga Anda benar-benar bisa mengatur bisnis Anda jauh lebih baik lagi, dan sebagainya. Bahkan, jika Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, bagaimana Anda memperdalam skill Anda terkait dengan... Bidang yang Anda sukai dan tekuni, sehingga Anda benar-benar layak mendapatkan pekerjaan idaman Anda. Selain itu, juga Anda perlu disiplin diri, disiplin waktu, disiplin apapun dalam semua aspek yang diperlukan untuk membuat diri Anda pantas untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam bidang pekerjaan yang Anda tekuni. Dalam hal ini, apapun yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan ikhtiar lahirnya Anda. Sebab akan jadi percuma jika Anda tidak mengimbanginya sarana kristal buka aura rezeki ini dengan usaha lahir. Ketiga, untuk mendapatkan keberhasilan dan bisa merasakan manfaat dari kristal buka aura rezeki ini, yakni Anda perlu menciptakan energi positif di dalam diri Anda. Anda mulai terima dulu kondisi Anda. Semakin Anda bisa menerima kondisi Anda, maka Anda akan semakin mudah untuk lebih tenang dalam menjalani hari-hari Anda. Dan secara tidak langsung, Anda sedang membangun energi positif di dalam diri Anda, termasuk juga perbanyak rasa syukur. Apapun, seharusnya sudah tahu bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika anda bersyukur maka anda bisa lebih gampang untuk menarik kemudahan demi kemudahan termasuk rezeki. Sayangnya lebih banyak orang itu bersyukur bersyarat, syukur jika sudah punya ini dan syukur jika sudah punya itu. Nah, disinilah anda perlu berlatih bersyukur tanpa syarat. Syukuri apapun yang saat ini masih Anda miliki, Anda masih sehat. Syukuri itu, Anda masih bisa makan. Syukuri itu, Anda masih punya pekerjaan. Syukuri itu, Anda masih punya usaha. Syukuri itu, jadi syukuri apapun yang saat ini Anda terima, masih Anda miliki, masih Anda bisa gunakan. Apapun itu bentuknya. Semakin Anda berlatih setiap hari, semakin lebih mudah Anda mendapatkan keberuntungan rezeki. Keempat, jika Anda ingin mendapatkan hasil atau manfaat dari kristal buka aura rezeki, Anda perlu berserah dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan menyerahkan segala daya dan upaya yang sudah Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa. Jadi, setelah Anda berikhtiar apapun bentuknya serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Soal hasil jangan terlalu dipikirkan dan jangan terlalu berharap karena itu di luar batasan kita sebagai manusia. Jangan berharap hasil cepat atau instan. Semakin Anda menginginkan hasilnya cepat, malah semakin lama hasilnya. Ingat ini adalah sarana spiritual. Maka sisi spiritualitas di dalam diri Anda juga perlu Anda bangun agar Anda benar-benar merasakan manfaatnya secara nyata. Ketika Anda memahirkan sarana kristal buka aura rezeki ini, Anda mendapatkan sarana batu kristal aura rezeki dan panduan tertulis sebagai cara pemakaiannya dan Anda saya pastikan Anda mendapatkan kristal buka aura rezeki yang sama persis seperti yang tertera di video ini. Jika Anda mendapatkan yang tidak sama, Anda bisa minta ganti kepada staf saya dan tidak ada tambahan biaya sepeser pun. Lebih menarik lagi, Anda pun mendapatkan konsultasi gratis dengan saya seumur hidup Anda. Entah via chat atau via telepon. Artinya, di sini saya sebagai guru pembimbing Anda secara spiritual dan siap membantu Anda terkait dengan memecahkan solusi atau menemukan solusi dari persoalan Anda secara spiritual. Dan perlu saya tekankan, di sini saya memang tidak memastikan Anda berhasil dalam waktu tertentu, artinya keberhasilan setiap orang berbeda satu sama lain. Sebagai manusia sudah selayaknya kita berusaha dan berupaya. Sedangkan soal hasil itu urusan Allah Subhanahu Taala. Bukan berarti Anda punya kristal buka aura rezeki ini lalu bisa memastikan rezeki Anda bisa lancar sesuai harapan Anda. Bisa saja kurang sesuai harapan Anda. Bisa juga sesuai dengan harapan Anda. Atau bahkan bisa melebihi ekspektasi Anda. Sekali lagi, soal hasil itu bukan wilayah kita sebagai manusia, tapi wilayah Allah yang Maha Mengatur segalanya. Yang jelas, Anda ikuti saja semua instruksi dari saya atau dari panduan saya secara tertulis. Menikmati prosesnya, tidak terburu-buru, ingin hasil cepat. Insya Allah, Allah berikan kemudahan, dan lebih menarik lagi, untuk maharnya cukup terjangkau yakni rp rupiah. Mungkin bagi sebagian besar Anda merasa maharnya cukup mahal. Tapi coba bayangkan jika Anda mendapatkan semua manfaat dari kristal buka aura rezeki ini. Maka mahar tersebut tidaklah sebanding dengan semua benefit atau manfaat yang Anda dapatkan selama menggunakan kristal buka aura rezeki ini. Jika Anda merasa sudah paham dari penjelasan saya dan tertarik dengan sarana kristal buka aura rezeki ini, silahkan Anda bisa lakukan pemaharan. Untuk info pemaharan bisa hubungi nomor kontak yang ada di video ini. Saya doakan selalu agar hidup Anda dipenuhi rezeki dan diberlipai. Sekian dari saya, Kang Sutajat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.